Sosok AKBP Aris Rusdianto tengah menjadi sorotan publik sebab perwira tinggi polisi itu disebut memiliki 4 istri. AKBP Aris telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Muara Enim lantaran masalah rumah tangganya pada Oktober 2022. Padahal dia baru menjabat sebagai Kapolres Muara Enim di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan pada Januari lalu. Perjalanan memiliki 4 orang istri ini terbongkar saat AKBP Aris Rusdianto menjabat sebagai Kapolres Muara Enim. Dari informasi yang dihimpun, AKBP Aris Rusdianto pertama kali menikah saat ia masih berpangkat perwira pertama yakni Ibtu, di mana AKBP Aris Rusdianto kala itu bertugas di Gegana Brimob dan ia dicopot saat istrinya Feby Sharon keberatan. Adapun keempat nama istri AKBP Aris Rusdianto yakni Melani Rizky Hayu, Feby Sharon Nurul Nia, dan Meisha Firdaus Talib. Dari penuturan Feby Sharon di media, ia baru mengetahui Aris ternyata sudah menikah dengan Melani Rizky Hayu pada 2009. Kala itu Aris menjabat sebagai Kapolsek KP3 Tanjung Pinang dengan pangkat masih AKP. Melani lah yang diakui sebagai istri sah Aris dalam profesinya sebagai anggota Polri. Selama berkarir di kepolisian, AKBP Aris Rusdianto lulus AKBP Kepolisian tahun 2000. Ia sempat berdinas di Satuan Brimob Daerah Polda Jawa Tengah, kemudian berdinas di Polda Riau selama 12 tahun dan pindah tugas ke Polda Sumatera Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!